pada perlawanan Asia Champions League 2 2024 yang mempertemukan Selangor FC dan Wangtong United. Sementara ini, hingga menit ke-41, keduanya masih bermain imbang 0-0. Data statistik menyajikan Wangtong United mendominasi jalannya pertandingan dengan 53% ball possession dan berhasil melesatkan 4 tembakan dan 1 tembakan mengarah ke gawang. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, Wangtong United akan menempati posisi pertama grup H dengan koleksi 1 poin. Begitu juga dengan Selangor FC akan menempati posisi kedua dengan raihan yang sama 1 poin.